Untuk teman-teman, informasi Jack Lela di Belawan, dok terbakar. Kejadian sekarang tanggal 10 Mei sekitar pukul 11 Mei sekitar pukul jam 8 setengah 9 lah tadi, setengah 9. Posisi kapal sekarang lagi kargo operasi di belakangnya. Jack Lela lepas. Belum tahu korban ada berapa, tapi diperkirakan tadi ada sekitar 6 atau 7 orang kayaknya. Tadi di buritan saya ada lihat ada sekitar 5 orang sebelum api membesar. Yang lainnya sudah diselamatkan, sudah loncat langsung ke laut. Kita mohon doanya kepada kawan-kawan yang di Jack Lela. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak memakan banyak korban. Barusan terjadi ledakan di pada tangki kapal yang docking ini. Ini sedang berjalan evakuasi pekerja yang harus diturunkan. Waduh, tertahan jebakan, terjebak. Untuk teman-teman, informasi Jack Lela di Belawan, dok terbakar. Kejadian sekarang tanggal 10 Mei sekitar pukul 11 Mei sekitar pukul jam 8 setengah 9 lah tadi, setengah 9. Posisi kapal sekarang lagi kargo operasi di belakangnya. Jack Lela lepas. Belum tahu korban ada berapa, tapi diperkirakan tadi ada sekitar 6 atau 7 orang kayaknya. Tadi di buritan saya ada lihat ada sekitar 5 orang sebelum api membesar. Yang lainnya sudah diselamatkan, sudah loncat langsung ke laut. Kita mohon doanya kepada kawan-kawan yang di Jack Lela. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak memakan banyak korban. Barusan terjadi ledakan di pada tangki kapal yang docking ini. Ini sedang berjalan evakuasi pekerja yang harus diturunkan. Waduh, tertahan jebakan, terjebak. Barusan terjadi ledakan di pada tangki kapal yang docking ini. Ini sedang berjalan evakuasi pekerja yang harus diturunkan. Waduh, tertahan jebakan, terjebak.